apa saya sebut ni? Pak boleh kan? Tu oh fame tu. Kan. Mak-mak cadang nak tu. Kalau apalah mak ni bebel itu lagi besar. Kan. Macam itulah. Kan. Bahkan perkataan yang baik. Ya Allah, kalau kamu menyakiti, kamu akan disakiti. Sebab tu Nabi SAW, dia tak pernah menyakiti hati orang. Nama Nabi nak sakit hati orang tak? Nabi balas kejahatan dengan dengan kebaikan. Kalau kita tengok kan dalam peristiwa hijrah tu, pasal apa Nabi suruh Saidina Ali pulangkan harta ni kepada tuan pemilik dia? Sedangkan tuan pemilik dia tu musyrikin Mekah punya. Musyrikin Mekah ni rampas harta umat Islam. Kan? Harta keluarga Ummu Salamah dirampas, harta Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dirampas, harta Abdul Rahman bin Auf dirampas. Tapi kenapa Nabi SAW tak ambil harta tersebut, yang mana harta tu yang dirampas, harta umat Islam dirampas, diletak rumah Nabi. Musyrikin Mekah ni walaupun tak bersetuju dengan Nabi, walaupun dia berpakat untuk bunuh Nabi, tapi ada barang berharga, dia letak rumah Nabi. Dia tak letak rumah Abu Lahab. Dia tahu Abu Lahab ni kalau bagi projek, okey. Tapi kalau bagi amanah, memang hancur. Tapi kalau Muhammad bagi amanah dekat dia, banyak mana kita bagi dekat Muhammad, banyak itulah akan kita dapat balik. Dia tahu Nabi. Tapi pasal apa? Nabi suruh Ali pulangkan. Kalau ikut geram lah, kita buat lari lah Rasulullah. Kalau ikut geram. Tapi Nabi tak buat. Sebab apa? Islam ajar. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Buatlah kebaikan-kebaikan kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah melakukan kebaikan kepada kamu. Maknanya Islam ni suruh buat kebaikan. Antara kebaikan apa? Nasihat. Bagi nasihat kepada umat ni. Itu hadis Nabi SAW. Kalau kamu menyakiti, kamu juga akan disakiti. Ibu Suliman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang saya baca ni walaupun pendek, tapi dia lengkap. Yang berkaitan dengan, pertama sekali yang berkaitan dengan akidah. Yalah dosa ni mana nampak? Akidah lah tu. Mati ni mana nampak? Akidah lah tu. Kan? Yang kedua, yang berkaitan dengan syariat. Baik, yang dikatakan syariat, syariat ni apa bondo eh? Yang dikatakan syariat, syariat ni apa dia kak? Ustaz ni dekat-dekat nak habis macam-macam tanya pula. Kan? Syariat-syariat ni perkara yang berhubung kait dengan empat perkara ni. Yang berkaitan dengan ibadat, yang berkaitan dengan munakahat, yang berkaitan dengan muamalat, yang berkaitan dengan janah. Itulah dia syariat. Man. Tu empat perkara, ingat tu dalam kepala syariat. Besok anak tanya besok, mak syariat-syariat tu apa dia? Aha, baru dapat ya Ustaz Nizam bagi tahu ni. Tak perkenalkan diri kau dulu tadi. Tunggu ceramah ya. Ha, nama saya Muhammad Nizam. Dia kan habis baru nak ta'aruf lah. Muhammad Nizam bin Kamaruzaman. Dan. Baik. Apa lagi? Dan yang ketiga, hadis itu lengkap yang berkaitan dengan akhlak. Tiga benda ni yang paling besar dalam agama kita. Akidah, syariat dan dengan akhlak. Ha, itu dia katakan bagaimana yang Islam ajar kepada kita buat kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hadis yang kita baca ni, sebaik-baik di kalangan kamu ialah orang yang siapa dia? Orang yang mengajak manusia ni ataupun menyampaikan nasihat. Bagi nasihat. Kan, walaupun anak kita dah tua dah, umur 18 dah, dah berkeluar SPM dah, dah masuk college dah, bagi nasihat. Bagi nasihat. Mak ingatkan betul-betul nasihat. Itulah sebaik-baik di kalangan kamu. Kata Nabi Allah Ta'ala sebut dalam hadis kudusi ini yang diriwayatkan daripada Ahmad, Hakim dan juga daripada Abu Nu'man. Jadi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah di antara pengajaran yang boleh kita petik daripada hadis yang saya baca ini. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala tambah ilmu kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi hidayah ilmu. Dan yang paling penting sekali, Allah Ta'ala beri taufik. Apa maksud taufik? Kekuatan untuk kita beramal dengan ilmu yang kita
kita ketahui. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala tambah kepada kita-kita dan juga sama-sama untuk kita beramal dengan ilmu yang kita ketahui. Sekadar itu dulu, mudah-mudahan apa kita kongsikan pada tengah hari ini, pada petang ini ada manfaat di sisi Allah Ta'ala, menyatakan sehat terkuang, kelemahan di sisi sendiri, dan insyaAllah agak-agak ada lagi lah pemain simpanan selepas ini sekali. Kan, ini simpanan pertama kan, separuh masa pertama, dia ada lagi separuh masa kedua, tak habis lagi ni. InsyaAllah kita sambung pada masa-masa yang akan datang. Ya baik, daripada Allah Ta'ala menetapkan kuang kelemahan di saya sendiri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Husikum manapsi bitakwallah. Aku lukau lihada wa astaghfirullahalazim li walakum. A'udzubillah syaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wal'aqibatul lilmuttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Radina billahi rabba wa bil islam wa nabi Muhammadin nabiy wa rasulan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tibah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Allahumma jam'ana hadha jam'al marhuma tafarruqana min ba'di tafarruqin ma'suma. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyil karim wa 'ala alihi washabbi ajma'in walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.